sebuah video dengan tema menepati janji. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Saya Kisha Uliana Najwa Putri. Hai, saya Filza Sarani Monica Aril. Hai, saya Putri Clarissa Syahdia. Hai, saya Anggun Trihadi. Saya Aulia Rahma. Halo, perkenalkan nama aku Fanny Rengko. Jadi, sebelum masuk ke video, kalian tuh harus tahu apa itu menepati janji. Janji sendiri adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Guys, yo. Kita jadi besok ngerjain tugas PAI. Jadi dong. Tugas PAI yang mana? Kerkom itu loh. Yang mana nih? Yang itu enggak sebab video kalau enggak salah. Pengennya di balai room. Boleh. Nanti sore yuk. Gas ya. Sore ya. Iya. Gak ada yang les kan nanti? Gak ada. Jam nih kan? Oh jam? Jam 4 aja gak sih? Jam 4. Nanggung habis asar aja sekalian. Ya, aku harus sholat dulu. Boleh. Gak ada yang ngaret ya? Oke. Janji gini. Ya udahlah, ya. Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu. Cewek kami sama kamu, Van. Assalamualaikum. Makin aja deh. Ya. Duh, males banget deh. Padahal kan enggak ngapa-ngapain. Mending aku scroll TikTok daripada bikin rekom. Parah banget deh baru ngabarin sekarang. Kita udah lama loh nunggu. Kapan lagi kita bikin? Kapan lagi kita bikin? Kalau enggak kita buat aja tanpa Vivanya. Iya, nanti dia buat video sendiri aja. Udah deh, terserah dia aja. Tapi harusnya kedepannya jangan ada yang kayak gitu ya, Tem. Kalau udah janji itu didepati. Iya, dia udah janji. Kecewa banget sih. Iya. Resikonya kan bukan buat dia doang, buat kita semua yang kena imbasnya kalau kayak gini. Kayak lagi deh, kena aja dinya. Kayaknya emang biasa begitu sih. Akhirnya selesai juga ya.
kan gak sih? Banget. So teman-teman sekalian, pembelajaran yang dapat diambil dari video kami kali ini adalah, jadi kalau kita udah berjanji dengan seseorang, utamakanlah untuk menepati janji tersebut. Karena jika tidak menepatinya, imbasnya bukan hanya kepada diri kita sendiri, namun juga kepada orang-orang sekitar kita. Banyak orang lain yang dirugikan karena kita tidak menepati janji. Karena jika kita menepati janji, selain kita disukai oleh orang lain, kita juga mendapat pahala loh teman-teman. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menepati janji. Baiklah, sekian hasil video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.